Ada Mas. Mas. Ada masalah, Pak. Ada apa pembaca korban mengendarai sepeda motor kemudian dihentikan oleh pelaku karena pelaku menggunakan sebilah sabit, akhirnya korban ini takut kemudian lari dari TKP untuk meminta bantuan kepada warga. Kemudian setelah ada warga yang membantu kembali lagi ke TKP dan meminta kepada pelaku untuk menyerahkan sepedanya, namun pelaku tidak terima, diingatkan itu. Akhirnya pelaku membacok pada warga yang meminta sepedanya kembali itu. Karena banyak warga yang berdatangan, akhirnya warga berusaha untuk mengamankan pelaku. Namun pada akhirnya pelaku bisa diamankan dan kemudian dijemput oleh petugas dari Polsek, kemudian dibawa ke puskesmas. Ketika di puskesmas dilakukan perawatan atas luka-luka yang diderita oleh pelaku. Pelaku ini mengalami henti nafas. Terus kemudian diberi tindakan oleh petugas puskesmas, namun tidak tertolong. Dinyatakan meninggal oleh petugas puskesmas.